teman-teman, ini kita lagi ada di Pantai Barat ya, tepatnya lagi di dekat Ciborok. Nah, itu yang pagar itu, sebelah sana itu Ciborok. Kalau kalian mau ke wisata bahari, kalian harus lewat sini, di ujungan sana biasanya suka ada petugas ya. Kalau kalian liburan, kalian bisa juga masuk ke sana, terus ke Pantai Pasir Putih, atau kalian sewa perahu ya, penyeberangan dari Pantai Barat ke Pantai Pasir Putih ya teman-teman. Dan di hari ini di tanggal 31 Agustus nggak begitu ramai, tapi di sini ada ya, di pos 1 banyak juga yang lagi pada berenang, terus ada juga yang naik perahu menuju ke Pantai Pasir Putih. Pagi ini masih terlihat pasang ya air lautnya. Surutnya itu biasanya jam 12 siang sampai sore ya teman-teman. Nah, itu ada yang naik perahu juga ya. Tuh, di belakangku. Ini si perahu ini mau nyebrang ke Pantai Pasir Putih. Banyak batu kerikil ya. Tuh, pasirnya sebagian ada yang putih juga seperti di Pantai Pasir Putih sana ya. Tuh, sampai sana banyak tuh bebatuan. Ini kita lagi ada di pos 1 ya, tepatnya lagi di depan Hotel Horizon, tapi di sini sepi banget. Tuh, tamu aja cuma segini nih, wisatawan yang berenang. Itu apa ya, asap apa ya, kok kayak kebakaran tuh. Itu kayaknya kampung turis deh. Iya, kampung turis. Yuk, kita lihat ke sana yuk. Oke, kita lanjut lagi ya. Barusan temanku telepon, kasih kabar, katanya di area kampung turis ada yang kebakaran. Yuk kita lihat. Katanya sih Resto Mungil ya, City Mungil Resto yang kebakaran. Kita akan lihat ke sana. Dan untuk hari ini wisatawan gak terlalu ramai ya. Indah juga cuma ada 3 mobil, laut biru mendingan lah ya. Kalau kemarin sih laut biru ini enggak ada sama sekali, cuma 2 mobil kalau nggak salah. Kalian bisa lihat vlog yang kemarin ya. Nih di sini nih hiburan dangdut Agustusan ya, akhir. Wah, banyak orang tuh menuju ke sana melihat yang kebakaran ya. Nah, ini kita sudah sampai di alun-alun Pamprokan, dimana di alun-alun juga sepi, tapi di sana tuh banyak yang pada duduk. Ngapain ya, apa ada acara? Dari alun-alun ke kampung turis itu nggak jauh ya. Oh, pada ini ya, apa? Pada menuju ke sana. Tadi aku kaget banget lihat di Pantai Barat itu. Ya, lihat asap tebel banget. Nah, setelah aku mau pergi naik motor, terus ada teman katanya kampung turis kebakaran. Nah, tadinya juga aku bilang, loh itu kok kayak daerah kampung turis gitu yang kebakaran, dan ternyata City Mungil Resto yang kebakaran itu. Nah, sekarang kita mau menuju ke sana, kita mau lihat juga ya. Thank you.
Allahu Akbar, asapnya tebal banget, kebakaran. Kampung turis kebakaran, Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Ada kebakaran. Astagfirullahaladzim. Kebakaran. Masya Allah.